dan selamat pagi para peserta webinar Citra City. Perkenalkan, nama saya Valencia dan hari ini saya akan memandu acara ini hingga kurang lebih 2 jam ke depan. Bisa kita lihat ya, hari ini tuh sangat spesial karena kita dikelilingi oleh bentangan alam yang sangat indah. Ada pegunungan, ada juga lapangan golf dan udara yang segar. Kalian penasaran kan aku ada di mana? Aku ini ada di proyek terbaru Ciputra Group yang terletak di kawasan Sentul Selatan, yaitu namanya Citra City. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih seputar informasi dan update terbaru, serta juga ada bocoran nih special offering pre-launching. Penasaran banget kan? Dan hari ini aku udah ditemani oleh orang yang sangat spesial, yaitu Bapak Yance Onggo selaku Marketing Director. Kita sapa langsung yuk. Selamat pagi Pak Yance. Selamat pagi Valen. Semangat pagi. Semangat banget, apalagi udaranya segar dan pemandangannya indah. Yes. Super semangat. Dan pagi ini Pak, aku mau langsung mulai aja ya. Karena boleh. Aku nih udah gak sabar gitu loh, pengen tahu informasi-informasinya nih. Aku tuh mau ngomongin dulu soal Ciputra Group nih. Ciputra Group itu kan udah lebih dari 40 tahun nih. Yes. Ada di industri properti ya. Dan kalau gak salah tuh aku denger-denger proyeknya tuh udah ada 145 proyek. Yeah. Betul. Dan tersebar di 33 kota di Indonesia dan di luar negeri. Oh, jadi nggak cuma di Indonesia. Yes. Nih, di luar negeri juga. Yeah, ada. Wah, yeah, luar biasa sekali ya. Dan aku mau tahu dong untuk pandangan dari Ciputra Group setelah era pandemik, Pak. Ini kan sekarang kita udah masuk endemik ya. Jadi udah pasca nih, pasca pandemik. Itu gimana, Pak? Iya, jadi Valen dan Bapak Ibu yang mengikuti webinar pada pagi hari ini, jadi boleh saya sampaikan bahwa kami dari Ciputra Group berdasarkan ya, tentu kita melihat berdasarkan dari penjualan yang terus bertumbuh, thriving. Bahkan kalau kita lihat dari data yang ada di tahun 2019 ya, itu kami mencapai target penjualan itu 6,1 triliun 2019 sebelum pandemi. Itu bahkan sebelum pandemi ya. 2020 kita ingat, sama-sama ingat, di Indonesia dan di seluruh dunia terjadi yang namanya pandemi COVID-19. Ya. Betul. Terjadi ledakan virus. Betul, ya. Ledakan virus. Nah, itu penjualan memang agak turun menjadi 5,5 triliun. Okay. Ya. Tetapi kami bersyukur ternyata Ciputra Group mampu ya untuk thriving lebih cepat dari perkiraan, sehingga kami bisa mencapai target penjualan di 2021 itu bahkan melebihi dari sebelum pandemik, yaitu 7,4 triliun. Wow, luar biasa sekali. Ya, malah naik. Lalu 2022, tahun lalu, kami berhasil mencapai penjualan 8,2 triliun. Malah terus bertumbuh. Naik lagi. Terus bertumbuh. Luar biasa. Nah, sehingga kalau ditanya bagaimana melihat pasca pandemik, terus terang selama pandemik aja dengan situasi yang nggak ideal, kami masih bisa bertumbuh dan thriving. Kami bersyukur untuk itu. Iya, ya. Nah, sehingga di 2023, tentunya ini kalau ngomong pasca pandemik, tentu lebih optimis. Ya. Malah makin optimis. Makin ya. Optimis. Nah, sehingga tahun 2023 ini, kami Ciputra Group menetapkan target penjualan itu 8,9 triliun. Dan menjadikan Ciputra Group hari ini di Indonesia menjadi developer yang paling agresif. Ya. Wow. Nah, sehingga memang kita melihat hal ini tentu ditunjang oleh kita melihat situasi properti secara umum ini baik. Lalu didukung oleh kebijakan suku bunga bank yang rendah dan tenornya panjang. Oke, jadi nah, kalau misalnya suku bunga bank rendah, justru yes, malah makin mendukung nih industri properti. Mendukung industri properti. Nah, sehingga di tahun 2023 ini Ciputra Group membuka proyek baru di Jabodetabek. Yang pertama awal tahun adalah Citra Garden Serpong. Oke. Okay. Nah, yang kedua di tahun ini adalah ini proyek kita ini, Citra City. Citra City, yeah. Sentul ya. Yeah. Wah, yeah, luar biasa banget nih. Tapi yang kalau untuk yang di Citra Garden Serpong ya, itu udah sold out, Pak? Sudah. Wah, kalau gitu di sini gimana ya? Menarik banget ya. Oke Pak, aku akan lanjut ke pertanyaan kedua ya. Yeah. Sebenarnya apa sih yang membuat Ciputra Group itu optimis nih untuk melakukan proyek baru di kawasan selatan Jakarta, khususnya ini, Citra City? Iya, yeah, jadi memang Valen, kalau bicara pengembangan selatan Jakarta, sebelumnya kami sudah mengembangkan banyak proyek di
kawasan Cibubur, ya. Lalu kami juga udah kembangkan proyek di kawasan Sentul, yaitu Citra Senturaya. Okay. Ya, jadi kali ini kita mengembangkan di kawasan Sentul Selatan, ya. Jadi kita namakan Citra City. Nah, kami memang melihat progres dari pengembangan kawasan selatan Jakarta itu begitu bagus. Sebutlah pembangunan akses tol sama akses transportasi massal, yaitu LRT, itu sudah sedang dan akan terus dikembangkan oleh pemerintah. Nah, jadi untuk akses tolnya juga, ya, ini kita lihat perkembangan akses tolnya itu begitu bagus, ya. Jadi kawasan Sentul ini akan terhubung dengan timur dan barat. Jadi ini kawasan Sentul ini menjadi simpul utama yang menghubungkan antara timur dan barat. Ya, jadi bahkan hari ini, ya, kita sudah bisa merasakan sendiri bahwa antara area selatan, yaitu tol Jagorawi, itu sebentar lagi akan tersambung dengan barat melalui tol Cijago, ya, lalu Desari, Depok Antasari, dan sampai itu tembus nanti ke sisi barat ke tol yang mau ke bandara. Wow, luar biasa ya. Jadi bisa dibayangin ya, begitu aksesnya ini tersambung, bagus ya. Ini otomatis ya, yang namanya aksesibilitas semakin baik, kawasannya juga akan bertumbuh dengan baik. Dan biasanya lokomotif utamanya, Valen, itu adalah properti. Ya. Nah, harga-harga properti ini mumpung Bapak Ibu sebelum ini meroket naik nih. Jadi harganya sekarang masih affordable ya. Tetapi kita udah tahu di depan mata ini harganya pasti akan meledak luar biasa. Jadi udah bukan ledakan virus, tapi ledakan harga properti di Citra City ini kali ini. Iya. Lalu yang kedua adalah aksesibilitas dari sisi LRT. Okay. Jadi LRT itu sudah tersambung ya. Nah, ini nanti akan diteruskan. Yang dari Cibubur itu akan diteruskan sampai ke Bogor. Di salah satu titiknya adalah di LRT stasiunnya Sentul Selatan. Jadi dari sisi akses itu kita melihat sudah begitu baik, begitu enak. Lalu yang kedua adalah kita melihat di khususnya di kawasan Sentul ya. Ini semua fasilitas sudah lengkap. Sudah ada. Apa aja tuh, Pak? Ya, ada Ion Mall, ada IKEA, ada MC Hospital, sekolah, pasar, tempat resto, tempat hangout. Bahkan sejak pandemi kemarin, kawasan Sentul ini tumbuh begitu luar biasa, resto-resto yang punya pemandangan view yang bagus, ya. Terus juga kafe-kafe yang lagi hype banget. Betul. Ya, lagi viral, ya banyak ya, lagi viral. Aku salah satu korban soalnya, udah mencobain kesini dengan kafe yang bagus-bagus, pemandangannya indah juga kan ya. Dan apalagi ya, gampang gitu loh diaksesnya dari Jakarta itu kan paling dekat daripada kita harus macet-macet ke puncak. Di sini udah ada dan lebih bagus. Dan lebih dekat dengan Jakarta. Betul sekali. Lingkungannya juga enak. Nah, kita melihat dari sisi akses itu yang begitu baik, fasilitasnya juga udah jadi lengkap, bukan katanya-katanya lagi. Ya, kalau katanya-katanya belum tentu ada. Betul. Tapi kalau ini di Citra City semua fasilitas tadi sudah ada. Ya. Nah, lalu berikutnya kita melihat memang kawasan selatan Jakarta, kalau kita lihat Jabodetabek, ini satu-satunya kawasan yang memang dikelilingi dengan pegunungan hanya selatan Jakarta. Iya. Timur, barat, utara, tidak ada. Karena memang hanya kawasan selatan Jakarta, ini merupakan kawasan daerah hulu. Tinggi ya? Iya, karena dikelilingi pegunungan dan berada di dataran tinggi. Dan Citra City ini berada di ketinggian 300 meter di atas permukaan laut hingga 500 meter di atas permukaan laut. Sampai 500 meter? Iya. Dan memang kalau bicara di kawasan hulu, ya tentu saja dia punya kualitas udaranya itu lebih sehat. Betul. Ya, lebih membuat bahagia. Betul. Ya, lebih peaceful, suasananya juga berbeda, tenang. Nah, kalau bicara mengenai air quality index, hari-hari ini kita udah dengar sendiri ya di pemberitaan segala macam bahwa di Jakarta ya itu air quality indeksnya katanya termasuk salah satu yang terburuk. Betul sekali. Kalau lihat di maps tuh semuanya merah. Merah. Gitu. Kalau air quality index tuh kalau merah unhealthy itu kategorinya 151 sampai 200. Oke. Okay. Ya. Nah, kalau kita bicara di Citra City dengan ketinggian rata-rata di 300 sampai 500 meter di atas permukaan laut, air quality indexnya ini kategorinya good. 0 sampai 50,
bahkan suhu udaranya, kalau kita compare, di Jakarta rata-rata itu 25-33 derajat, di Citra City itu 19-27 derajat. Wow, adem sekali. Ya, jadi kualitas udaranya ini yang nggak bisa dibeli di manapun. Betul. Ya. Punya uang berapapun nggak akan bisa bangun. Benar. Ya, nggak akan bisa bikin. Mm-mm. Mau bikin udara sejuk, ruangan 3x3 bisa. Nggak bisa. Tapi kalau seluas ini, bisa nggak? Nggak bisa. Sama aja, Pak. Ini pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, sehingga ya, memang kami dari Ciputra Group itu sudah memilih. Lokasi Citra City ini merupakan lokasi terbaik yang ada di Sentul. Lokasi yang terbaik. Biasa. Ya, sehingga Bapak Ibu semua, ini merupakan lokasi pilihan dari Ciputra Group. Sehingga salah satu keunikannya adalah tadi, ya, pemandangan seperti ini, udara yang sejuk, ini bisa dinikmati setiap hari dari rumah. Bisa dibayangin nggak? Ini adalah dream living. Lalu berikutnya adalah tentu saja kalau bicara udaranya sudah lebih enak, lebih adem, kitanya jadi lebih sehat. Betul, ya. Karena kesehatan itu paling penting ya. Kita tuh hidup kalau sakit-sakitan kan nggak enak banget ya. Ya. Nah, jadi kami dari Ciputra Group melihat tren selama pandemik di Indonesia juga ternyata masyarakat itu menginginkan. Itu satu rumah ya, itu memiliki lingkungan yang sehat. Udara yang baik untuk keluarga. Betul. Bukankah ini yang diinginkan oleh setiap keluarga? Ya, ya. Betul nah, sekali. Citra City menawarkan ya, menawarkan tadi kualitas hidup yang lebih sehat karena suasana udaranya, lalu juga kualitas lingkungan yang bagus, lalu fasilitas yang lengkap untuk kenyamanan hidup. Okay. Nah, sehingga kami melihat memang di kawasan selatan Jakarta ini seluruh aspeknya sudah terpenuhi nih, ya, bahwa dari sisi sekali lagi aksesibilitasnya bagus, punya akses tol langsung, exitnya Sentul Selatan, fasilitasnya lengkap ditambah dengan suasana lingkungan yang natural seperti ini. Ya, luar biasa sekali sih memang ya. Jadi diingat ya, bukan hanya lingkungannya aja nih yang bagus, kita juga ada udara yang segar, fasilitasnya tuh sudah nyata. Bukan angan-angan nih, tapi sudah nyata ada. Jadi tunggu apa lagi nih? Citra City itu luar biasa banget ya, Pak ya. Nah, yang ketiga nih. Apa ya, yang ketiga nih, Pak? Keunikan sekaligus keunggulannya adalah kami masukin unsur art, seni. Oke. Ya, jadi makanya Valen begitu masuk ke Citra City, nanti ini akan bertemu dengan hardscape, landscape ya. Ini ciri khas dari karya lukisan Pak Hendra Gunawan. Okay. Di mana Pak Ciputra merupakan pengagum utama dari karya lukisan dari Pak Hendra Gunawan. Jadi sepanjang boulevard kami, hardscape-nya itu ada patung-patung dari karya lukisan Pak Hendra Gunawan, termasuk sampai dengan di marketing office-nya ya. Lingkungan suasananya, bahkan penamaan klasternya nanti kita juga ada unsur-unsur seninya. Oh begitu, iya. Jadi ini dari lukisan nanti jadi instalasi gitu ya Pak? Iya, jadi patungnya. Oh, jadi patungnya, iya. Luar biasa sekali. Jadi tiga ya. Dimensinya. Jadi kita ada tiga konsep, city, nature, sama art. Ini udah benar-benar true healing ya. Jadi setiap hari kita tinggal, kita juga sambil healing. Gak ada lagi deh kita stres-stres ya. Gak ada. Biarpun kita work from home, lagi stres nih banyak deadline, kita tinggal keluar aja ngeliat, wah gunung, wah udaranya segar. Kita jalan sedikit udah bisa ngeliat instalasi art yang begitu indah gitu ya, wah iya. Luar biasa sekali sih. Jadi di Citra City ini kita bilang lebih sehat, lebih nyaman, lebih bahagia. Wah itu sih. Lebih betah di rumah. Betul, ya. Itu penting banget sih. Nah tapi ada satu nih yang harus hati-hati nih ya. Apa nih Pak? Kelebihan berat badan. Waduh. Karena kalau udaranya begini enak, nikmat ya. Iya. Ini jadi makannya banyak langsung nih. Makan ya, ya, bahagia lagi dan banyak lagi ya restoran-restorannya enak-enak banget. Waduh. Nah, Valen dan Bapak Ibu yang menyaksikan acara webinar ini, untuk merangkum semua yang tadi udah dijelaskan, baik itu mengenai Ciputra Group-nya, bicara mengenai city-nya, fasilitas, akses dan keindahan alamnya, kami rangkum menjadi dalam satu video. Okay. Yang bisa dilihat langsung sekarang. Kita putar yuk sekarang. Yuk, mari kita putar.
Ciputra Group is proud to develop another masterpiece. Citra City, a harmonious fusion of city, nature, and art. Because nature marks the beginning of life, and art elevates life. Nature and art lead the way toward your dream living experience. A dream where nature is not just a piece of our imagination, but an experience to come home to. Citra City, city of wellness painted on nature's canvas. A blissful living space linked with the beauty of the natural world, creating a relaxing and rejuvenating environment. A hidden gem among the flowing hills, with fresh air to breathe in every day. Close to the city, with easy access and complete facilities, connecting you with everything you need. This is the place for those seeking a dynamic and vibrant lifestyle. A city of effortless conveniences, where you and your loved ones can fulfill your daily needs and deepest desires. A place where various facilities, from healthcare to education, lifestyle, even your hobbies, are in abundance. Let magical moments enhance the quality of your life. In the blissfulness of nature's symphony. Citra City, a masterpiece that blends the art of city living and nature into your home. Ya, jadi dari video itu kita bisa rangkum menjadi simple jadi 3C. Apa tuh Pak 3C? Yang pertama Ciputra. Oke. Ya, jadi Citra City dikembangkan, dibangun, dan dipasarkan oleh Ciputra Group. Ya. Oke, C yang kedua nih. Ya, kita bicara C yang kedua, city. City. Ya, bahwa Citra City ini pengembangannya sudah kota. Ya. Fasilitasnya ada, infrastrukturnya udah akses tol langsung. Exit Sentul Selatan. Ya. Jadi sudah jadi, fasilitasnya udah ada lengkap. Oke. Yang ketiga, cantik. Cantik. Ya. Jadi saya dong. Sesuai dengan keindahan alam yang begitu cantik luar biasa yang nggak dimiliki di tempat yang lain. Oke. Okay. Ya, jadi Valen dan Bapak Ibu kalau ingat Citra City ingat 3C ya. 3C. Ciputra, terus juga City, yang ketiga cantik. Cantik. Nah, kalau kita bicara udah Ciputra, City dan cantik pemandangannya seperti ini ya. Ini harus cuan. Wah, ini yang paling suka nih, cuan. Ya, cuan. Kenapa kita bilang cuan ya? Karena Citra City ini bahkan belum launching. Kami ini baru akan pre-launching. Oke, baru
Jadi udah pasti dong, harganya pasti harga pre-launching, masih harga bottom, masih harga dasar. Nah ini kesempatan untuk dapet cuan, ya. Okay. Nah saya mau ajak Valen dan Bapak Ibu untuk melihat langsung nih rumah contoh yang sudah kami bangun di lokasi langsung. Wah, aku penasaran banget nih. Pasti juga kan para penonton hadirin nih penasaran banget kan rumah contohnya. Kita langsung lihat aja boleh Pak? Ayo. Oke, siap. Sekarang kita sudah tiba di rumah contoh Cluster Golf Horizon. Ini tipe grander dengan luas bangunan 251, luas tanah 12x20. Wah, keren banget ya. Dari luar aja tuh aku udah bisa ngeliat kalau ini keren dan mewah banget. Aku boleh masuk nggak nih langsung lihat? Yuk kita lihat ya. Oke. Okay. Ya, nah oke okay, Valen. Jadi ini merupakan rumah contoh tipe terbesar yang ada di Cluster Golf Horizon. Dan ini sangat spesial. Kenapa tuh spesialnya, Bu? Karena semua rumahnya langsung menghadap ke lapangan golf. Oh iya, bagus banget ya, jadi pemandangannya langsung lapangan golf. Oke. Okay. Ya. Dan satu hal lagi, unitnya sangat terbatas. Oh, unitnya tuh limited. Tuh, dicatat ya guys, ini tuh unitnya limited. Jadi kalian harus buru-buru nih, tipe grander, diinget-inget ya. Nah, Bu, kita sekarang boleh lihat gak masuk? Yuk, oke. Okay, okay. Kita lihat, yuk. Keren banget ya ini untuk living roomnya. Aku tuh notice ceilingnya tinggi banget ya. Dan banyak banget jendela-jendela gede ya Bu ya. Ya betul sekali Valen. Jadi memang setiap rumah di Cita City itu didesain untuk memiliki pencahayaan yang sangat baik. Dan sirkulasi udara yang baik pula. Oh ya. Gitu, jadi semua dimaksimalin ya untuk itu ya. Iya, oh. Bisa terlihat ya jendela-jendelanya kita desain dengan yang sangat besar. Lalu pencahayaan pun juga menjadi lebih terang ya. Iya. Sehingga membuat rumah jadi lebih hemat energi. Betul ya, jadi kalau siang nggak usah nyalain lampu. Iya, iya. Keren sekali. Banget sih. Nah, ngomong-ngomong nih Bu, kita kan tadi udah lihat nih show unitnya. Aku boleh diinfo nggak untuk tipe-tipe apa aja dan harganya yang dipasarin? Ya, jadi Citra City memasarkan dua tipe rumah, yaitu tipe rumah satu lantai dan tipe rumah dua lantai, okay. Kalian. Ya. Untuk tipe satu lantai, kita mulai dari harga 912 jutaan saja. 912 juta aja loh teman-teman. Ya. Ya ampun, masih affordable banget ini. Terus? Ya. Nah, tipe dua lantai kita harga mulai dari 1,3 M saja. 1,3 M di selatan Jakarta dengan pemandangan yang begitu bagus, ada lapangan golf, fasilitas lengkap, cuma 1,3 M. Untuk harga rumah di Golf Horizon mulai dari 4,2 M. Teman-teman, ayo dong. Ini kayaknya harus gercep nih ya Bu ya, nggak ya, bisa betul. Lama-lama ya, betul nggak sih? Nah, untuk pendaftaran NUP-nya itu sudah dibuka ya Bu? Ya. Sekarang kita sudah mulai NUP, jadi segera Bapak Ibu segera daftar NUP-nya, jangan sampai ketinggalan dan kehabisan. Tuh, segera daftar, jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan, langsung hubungi sales in-house ataupun sales yang kalian kenal, agent property, langsung daftar NUP. Jangan sampai ketinggalan, ingat loh, di luar ini pemandangannya langsung golf, langsung pegunungan, dan yang lainnya pokoknya serba oke. Ya, dan satu hal lagi Valen dan Bapak Ibu semua, rumah contoh buka setiap hari mulai pukul 8 pagi sampai jam 7 malam. Ya, setiap hari. Jadi silakan Bapak Ibu diajak keluarganya untuk melihat langsung ya keindahan yang ada di kawasan Citra City. Nah, next ini adalah pertanyaan yang pasti udah ditunggu-tunggu oleh penonton kita nih. Untuk Citra City ini bekerja sama dengan bank apa aja dan promonya gimana tuh, Bu? Oke, baik. Jadi Citra City ini sudah bekerja sama dengan 13 bank nasional, ya. Dimana mulai dari bank BCA, BNI, BTN, CCB, CIMB Niaga, Danamon, Mandiri, Maybank, Nobu, OCBC NSP, Penin, dan Bank Permata. Ya. Okay. Nah, pastinya promo yang diberikan juga sangat menarik, ya. Yaitu untuk cara bayar KPR, kita memberikan biaya subsidi biaya surat-surat, ya. Lalu kita berikan free biaya provisi,
biaya administrasi free juga dan diskon biaya asuransi nih. Dan satu lagi nih Valen, bunganya mulai dari 2,99% saja. Luar biasa tuh teman-teman, udah denger kan semua benefit-benefitnya. Ya, jadi Bapak Ibu segera daftarkan NOP-nya sekarang, dapatkan promo pre-launching, dapatkan harga perdana, karena itu tidak akan keluar dua kali Bapak Ibu, ya. Nah, jangan ditunda lagi ya Bapak dan Ibu, langsung ke sini, lihat show unitnya, hubungi sales in-house ataupun agent properti yang Bapak Ibu kenal, oke? Nah, Bu, kayaknya aku tuh kepo deh dari tadi mau ngeliat ke atas, boleh nggak kita langsung ke atas? Yuk, kita lihat. Oke. Tadi aku sama Ibu Catherine udah lihat semua show unitnya dan keren-keren banget ya ternyata. Iya, dan lengkap ya. Lengkap banget. Jadi untuk semua Bapak Ibu yang mengikuti webinar, ayo kami mengundang untuk segera melihat rumah contoh langsung di lokasi. Jadi untuk semua kebutuhan dari Bapak Ibu itu kita sudah siapkan. Dimulai dari kebutuhan rumah satu lantai misalkan, kami sediakan. Jadi ada yang 2 kamar tidur dan 3 kamar tidur. Maunya 2 lantai nih, ya. Kita juga sediakan ada rumah 2 lantai, 3 kamar tidur juga udah ada. Kurang besar. Kami juga udah siapkan ada rumah 2 lantai, 4 kamar tidur plus 1. Ya, masih kurang juga, kurang besar. Ada juga rumah yang di kawasan golf yang terbesarnya. Jadi lengkap. Jadi begitu datang ke Citra City, sebenarnya Bapak dan Ibu ini bisa melihat semua tipe-tipe rumah yang dipasarkan di Citra City. Dan kabar gembiranya nih ya. Harganya tadi udah disebut ya. Jadi ini harganya harga perdana, harga pre-launching. Jadi masih sangat terjangkau sekali. Harga pre-launching loh teman-teman, jangan sampai ketinggalan. Kapan lagi bisa ada di suasana yang begitu indah, pemandangan bagus, udaranya seger, dan harganya harga pre-launching. Nah, kalau misalnya kita mau nih teman-teman, kita mau menghubunginya kemana nih Bu? Oke, jadi silakan menghubungi tim sales in-house atau tim agent yang sudah Bapak Ibu kenal. Oke. Nah, last question nih Pak. Jadi kenapa kita harus beli di Citra City Pak? Ya, yang pertama nih ya, tentu kita semua kalau mau beli rumah pasti maunya yang terbaik, benar nggak? Betul. Ya, yang pertama. Ini Citra City dikembangkan oleh developer yang terbaik, Ciputra Group. Ya. Okay. Yang kedua, fasilitasnya terbaik. Akses tol langsung, fasilitas super lengkap. Ya. Ya, mulai dari mall, Ion Mall, IKEA, AMC Hospital, sekolah, restoran, semua sudah ada lengkap. Ya. Jadi fasilitas yang terbaik. Yang ketiga, lokasinya terbaik. Terbaik, lokasi terbaik itu. Ya, dengan pemandangan seperti ini setiap hari, ini tentu memberikan yang terbaik untuk keluarga ya. Ini merupakan lokasi yang terbaik. Nah, umumnya Valen dan Bapak Ibu, lokasi yang terbaik itu limited, terbatas ya. Jadi tentu saja memiliki lokasi seperti ini tidak seterusnya ada. Betul. Ya, jadi mumpung hari ini kami dari Ciputra Group bisa mengembangkan di Citra City dengan tentu saja ya lokasinya yang terbaik, ini kesempatan. Nah, terus berikutnya adalah harga yang terbaik. Harga yang terbaik itu tentu saja didapatkan ya dari pre-launching seperti sekarang ya. Karena pre-launching itu nggak akan keulang dua kali ya, Bu Catherine ya. Tidak akan terulang dua kali, pre-launching hanya satu kali. Nah, terus berikutnya apa? Tentu tipe-tipe rumah, layout, dan spesifikasi rumah yang kami berikan yang terbaik ya. Jadi itulah kenapa harus bisa memiliki rumah di Citra City. Karena sekali lagi Valen dan Bapak Ibu, punya rumah, punya fasilitas, akses tol langsung mungkin ada di beberapa tempat ya. Tetapi sekaligus punya akses tol langsung, fasilitasnya sudah lengkap, memiliki lingkungan pemandangan alam seperti ini ya, pegunungan ya, suasananya resort, truly resort, ini
alam yang memberikan langsung, bukan buatan manusia, ya. Udaranya kita rasakan begitu enak, sejuk, ya. Ini adalah kualitas hidup yang terbaik untuk keluarga. Bukankah Bapak Ibu mau memberikan yang terbaik untuk keluarga? Nah, kalau mau memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan hanya fasilitasnya nih, tapi tentu pengen lingkungan yang seperti ini yang terbaik. Dan lingkungan yang seperti ini sekaligus ada fasilitas dan ada suasana alam yang seperti ini jarang ditemui, ya. Nah, ini kesempatan sekali seumur hidup, once in a lifetime nih, ya. Itu untuk memiliki rumah yang terbaik itu hanya di Citra City. Tuh ya, untuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hanya satu kali kesempatan pre-launching, gak akan terjadi dua kali. Jadi untuk tahu detailnya, mungkin bisa menghubungi kemana, Ibu Kelly? Ya, bisa menghubungi tim sales in-house kami atau tim agent property yang sudah Bapak-Ibu kenal. Oke. Kita buka setiap hari ya? Kita buka setiap hari, rumah contoh maupun marketing office, mulai hari Senin sampai hari Minggu, pukul 8 sampai pukul 7 malam. Oke, aku rasa itu udah cukup. That wraps up our discussion for today. Terima kasih Pak Yance, terima kasih juga Ibu Catherine. Dan aku juga mengucapkan terima kasih untuk para hadirin yang udah menonton webinar hari ini. Kami tunggu kehadirannya Bapak-Ibu di Citra City. Sampai jumpa. Sampai jumpa.